Ini kita lagi mau ke taman. Ini bos, bos besar pengen main ke taman. Jadi kita ke taman. Where are you going? Play. Padahal panasnya baru cetar-cetarnya ini. Manusia ini minta main ke taman. Jadi kita hari ini jalan dulu ke taman. Biar nanti pulang tidak keong. Panas, nggak ada anak-anak main, cuman dia sendiri main itu. Hari ini di taman banyak mbak-mbak pada ngumpul pada halal bihalal karena hari ini itu minggu pertama setelah Idul Fitri. Jadi banyak orang pada libur ngumpul halal bihalal ketemu temen. Ini aku lagi di taman. Hari ini itu masih suasana lebaran. Jadi hari Minggu, jadi banyak orang-orang yang berkumpul untuk merayakan lebaran bersama teman, saudara, bertemu, kumpul di taman. Jadi suasananya ramai sekali. Inilah suasana hari libur di Hong Kong. Terus hari ini adalah minggu pertama setelah lebaran. Jadi lebaran sama di Hong Kong itu tetap kemarin tanggal 10. Cuman kan ada libur. Jadi liburnya hari Minggu. Jadi mereka itu ngumpulnya sekarang pada halal bihalal lah. Ketemu teman, saudara, sahabat, handai tolan yang ada di Hong Kong, yang foto-foto, ketemu temen, video callan hari ini itu. Ini di taman ya, karena di Hong Kong itu di taman gini free, kita bisa kayak bawa tiker, gelar, ngumpul kayak gitu. Free, maksudnya nggak dilarang gitu. Banyak sekali. Rocket set. Yeah. We go home. She not nothing to play here. Only dangers. Yeah. Why is only dangers here? They doing halal bihalal. Tante is doing eating together like we do just now in your house. Ini kita selesai main mau pulang. Panasnya bro. Sorry hot, you feel hot? Where? Over there. Where? Where's the park? You bring me there. Panasnya cetar hari ini. Musim panas sudah mulai menggelora, menggerayangi. Harus pakai sunblock. Where the park? Ini kita sudah selesai melihat
suasana Lebaran mbak-mbak yang ada pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong yang lagi merayakan Lebaran. Jadi kita sudah lihat suasananya tadi. Jadi sampai jumpa lagi di lain waktu.